Syederolun ratusan rumah warga di tiga gampung pada Kecamatan Langsa Kota dan Langsa Lama tergenang banjir. Banjir dipicu meluapnya daerah aliran sungai Krung Langsa pasca hujan mengguyur kawasan itu dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Ketiga gampung yang terkena imbasnya adalah Gampung Jawa, Gampung Selalah Baru, dan Gampung Kemuning. Kondisi ini juga mengakibatkan sejumlah warga harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Debit air Das Krung Langsa juga dilaporkan sempat meningkat hingga mencapai 3-5 meter dibanding biasanya. Sementara Syederolun, informasi terakhir di lapangan menyebutkan genangan air mulai surut sejak siang tadi, namun pengungsi belum bisa kembali ke rumahnya. Dari Langsa, Zubir, Serambi On TV.